الذي إذا قامت على النية الصالحة الخالصة. Lebih-lebih lagi bila dibangunkan tempat ilmu itu dengan niat yang salihah dan khalis dan ikhlas. واقترن ذلك العلم بالتربية والتزكية وتهذيب الأخلاق. Dan diiringi dengan ilmu itu dengan tarbiyah dan mengajar adab pada akhlak. فإذا تبعه البيان بأمر التعليم والدعوة إلى الله كان ذلك عظمة عند الله. Dan apabila tarbiyah adab dan akhlak itu diiringi pada ilmu, itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia Abi Azari telah datang daripada asal alima wa amila wa 'allam. Sesiapa yang belajar, beramal dan mengajarkan, fadzalika yud'a 'aziman fi malakuti samawat. Maka dia akan disebut-sebut di alam malakut, disebut-sebutkan namanya. Wa man du'iya 'aziman fi malakuti samawat damat 'azamatu. Dan apabila dia disebut-sebut di alam malakut, maka berterusanlah kebesarannya itu. Dan kemudian أجهزت أهل الأرض ووسائل إعلامهم وحكوماتهم قد تعظم أحدا ثم تسب وتذم. Kerana kebesaran di dunia itu kebanyakan kadang-kadang dibesarkan, dimuliakan, dan ada ketika mereka dihina dan dikutuk. وقد يعظم أحد زمنا ثم بعد ذلك يهان. Dan ada setengah orang yang dimuliakan berzaman-zaman dan selepas itu dihina. Lakinna malakut as-samawat idza 'azzam fiha ahad damat 'azamatuhu ila al-abad. Tetapi di malakut as-samawat apabila dimuliakan seorang itu, maka akan terus dimuliakan sehinggalah sampai bila-bila. Allah yarzuqna haqiqata al-'ilm wa haqiqata al-'amal. Mudah-mudahan Allah mengurniakan kita hakikat ilmu dan hakikat amal. Yarzuqna husna ad-da'wati ilayh. Dan mudah-mudahan Allah menguruniakan kita juga kebaikan dakwah kepada ke arah kemuliaan-kemuliaan itu. Karena amalan ini kalau dilakukan di satu tempat, itulah sebab turunnya rahmat daripada Allah. Dan penghalang kepada bala dan kejahatan dan segala yang tidak baik. Wa fil hadith al-Qudsi yaqulu Allah inni la ahammu bil 'adabi 'ala ahli al-qaryah. فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى عُمَّارِ بُيُوتِي وَالْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ صَرَفْتُ عَذَابِي عَنْهُمْ إِنِّي لَأَهَمُّ بِالْعَذَابِ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ. Dan sungguhnya aku tidak akan memberi azab kepada suatu ahli karya. فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى عُمَّارِ بُيُوتِي. Apabila aku melihat kepada pembangunan rumah-rumah mereka itu. وَالْمُتَحَابِّينَ فِيَّ. Dan orang-orang yang menyukai kerana aku. Mustaghfirina bil ashab. Dan mereka itu beristighfar kepada sesama sanad di antara satu sama lain mereka. Maka aku hilangkan azabku kepada mereka. Wa qad kan yaqul ba'd asy-syuyukh al-akabir la yusamma talib 'ilm man laysa lahu qiyam fil layl. Bahawa setengah-setengah ulama-ulama dan ahli-ahli hukama mengatakan bahawa daripada ahli-ahli yang besar dalam ilmu mengatakan bahawa sesiapa yang menuntut ilmu tidak dipanggil ahli ilmu sekiranya tidak bangun berkiam mulai bangun malam. Dan sebagaimana bahkan dikatakan oleh Abi Abdullah Al-Haddad, tidak kami dapat ilmu itu dengan qil dan qal, hanya bercakap-cakap sahaja. Wala bi muzahamat ar-rijal. Dan bukan dengan berlaga-laga di antara lelaki. Lakin bi khulu'il qalbi 'anid dunya. Tetapi dengan mengosongkan hati daripada dunialah mendapat ilmu. Wal inkisar fi jawfil layl. Dan hati yang pecah dan sedih pada pertengahan malam mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Talibul ilm aula an yakun muhafiz 'ala sunnah. Maka penuntut ilmu mestilah menjaga sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Daripada siwa dan melebihkan wudu dan sentiasa bersuci. Dan menjaga daripada tinggal takbiratul ula, takbir yang pertama bersama imam. Dan bersemayang di saf yang pertama. Dan sentiasa melakukan witir dan duha, semai witir dan duha. Dan semai-semai rawatib qabliyah dan juga ba'diyah.
syurga. Wa mimma yakunu hisnan li talibil ilmi kullu mu'min qira'at ayatul kursi ba'da kulli salat. Dan yang menjadi penjaga kepada setiap mukmin dan muslim itu membaca ayat kursi setiap kali selepas sembahyang. Wa isman min asma'il husna qira'atuhuma kulli yawm 100 marrah tufidu fi hifdzil ulum. Dan bila kita membaca ayat kursi itu sebanyak 100 kali, maka ianya membantu kepada penjagaan ilmu. Ya Mubdi'u Ya Khaliq, kita masih silap tadi. Ya Mubdi'u Ya Khaliq, iaitu di antara dua nama Allah SWT. Ya Mubdi'u Ya Khaliq, dibaca sebanyak 100 kali, membantu kepada memahami ilmu dan memperbaiki. Wafaqakumullah wa syarah sudurakum. Dan Allah memberi usaha kepada kamu dan memelapakkan dari kamu. Dan benar-benar Allah melihat kita dan membantu kita. Dan memberi kita kebaikan pada yang kecil kita dan yang besar di kalangan kita. Lelaki kamu dan perempuan-perempuan yang hidup di kalangan kamu dan yang mati di kalangan kamu, dan menjadikan madrasah ini sa'adatul darain, menjadi sebab kepada kebahagiaan dunia akhirat. Mengembirakan orang yang belajar, orang yang membantu, orang yang membangunkan pada sa'adatul darain ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala memberikan kita rezeki keberkatan dan apa ni pengakhiran yang sempurna di akhir nanti. Ya Fatah Ya Alim, Ya Fatah Ya Alim, Ya Fatah.